modalnya berapa? Oh, telas. Telas dulu. Harga tepung terigu satu sak ini berapa ini, Bu? Kalau saya bakul, jadi dihitung beli banyak, paling enggak 5 sak, dihitung 235 ribu. Saya ambil itu loh, Mas Yudi. Kalau beli satu, 240 gitu. Jadi aku jualnya 10 ribu. 240, ini berapa kilo ini, Bu? 25 kilo. Bu, ini mengalami kenaikan nggak sih, Bu? Ini naik Bu. Terus ini. Sebelumnya berapa? Sebelum 240 berapa ini, Bu? Nah, dulunya 200, atau 210, terus 22, 23. Terus aku disembeli 235, berhubung aku bakul, ambilnya paling nggak 5 sak. Kalau beli 1 sak, 240. Bu, ini berarti naiknya secara bertahap ya, Bu? Ya? Dari 200, 210 gitu ya? Turut-turut gitu. Ini sejak kapan, Bu, naiknya, Bu? Ya udah 10 harinan. 10 harinan ya, Bu ya. Lah aku kan diambil bakul 5 kilo, 10 kilo. Jadi tak kasih ke 10 ribu, berarti sedikit enggak apa-apa. Nah, berarti lainnya gitu toh. Nanti kan orangnya enggak beli terigu tok sama lainnya, lah aku berarti lainnya gitu. Enggak menarik. Bakul harus gitu, orang yo metenteng harus sekian gitu. Nah, nanti enggak laku. Berarti lainnya gitu. Berarti lainnya. Iya. Sembako, beli sembako lainnya itu batinya Bu ya. Entar beli minyak, nanti beli apa lagi gitu.